Kevin Maharis dari Maharis Klinik Estetika di Jakarta. Hari ini saya akan memberi 3 tips perawatan kulit untuk pembaca Esquire Indonesia. Tips pertama yang akan saya beri adalah tips untuk membersihkan wajah. Alangkah pentingnya untuk kita mencari produk pembersih wajah yang tepat untuk kulit kita. Salah satu indikator nih untuk mengetahui apakah pembersih wajah kita sudah cocok untuk kulit kita atau belum adalah pada saat kita membersihkan wajah, wajah itu terasa lembut, lembab, dan tidak kesat. Terkadang wajah yang terasa kesat dan kencang itu belum tentu wajah yang sehat. Tips nomor 2 adalah tips untuk pemilihan moisturizer atau pelembab untuk kulit kita. Untuk saya, sangat penting memakai pelembab setiap pagi dan malam. Dan alangkah baiknya apabila pelembab itu ditemani oleh antioksidan seperti vitamin C. Jadi untuk pria yang sibuk, yang banyak aktivitas keseharian, Anda bisa memakai satu produk sekaligus melembabkan dan memberi antioksidan dan vitamin C perlindungan untuk kulit. Hal lain yang penting diperhatikan pada saat merawat kulit adalah penggunaan tabir surya di pagi hari, terutama bagi kita yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Perawatan malam yang sangat penting diperhatikan juga menggunakan krim yang mengandung derivat vitamin A seperti retinol atau retinoic acid dengan alpha hydroxy acid. Kedua ingredients ini bisa membantu kulit kita terlihat cerah dan bersinar di pagi hari.